Ingat Velo Vexia yang pernah jadi kekasih Raffi Ahmad, jarang muncul usai nikahi pengusaha tajir. Masih ingat dengan Velo Vexia, artis yang pernah menjadi kekasih Raffi Ahmad, kini diketahui jarang muncul setelah menikahi pengusaha tajir. Nama Velo Vexia mulai dikenal masyarakat saat dirinya membintangi sinetron Olivia pada tahun 2007 lalu. Dalam sinetron itu, Velo memerankan dua tokoh sekaligus, yakni Velo dan Ruben. Velo Vexia kemudian makin dikenal saat heboh hubungannya dengan Raffi Ahmad terbongkar. Putri dari pengacara OC Kaligis itu menjadi perempuan berikutnya yang luluh dengan pesona Raffi Ahmad. Kini, Velo Vexia sudah terlihat jarang muncul di televisi hingga layar lebar. Terlebih, setelah dia resmi menikah dengan seorang pengusaha tajir, Zakri Sulisto pada November 2021 lalu. Walaupun berlangsung privat, pernikahan Velo dan Zakri berjalan lancar. Usut punya usut, sosok suami dari Velo Vexia itu bukan orang sembarangan. Tahta yang dimiliki Zakri bahkan tak kalah mentereng dari Raffi Ahmad. Zakri Sulisto diketahui seorang pengusaha saham. Pria asal Aceh itu adalah CEO di perusahaan Altarek yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Zakri juga merupakan keponakan dari komisaris PT Bumi Resource TBK Suryo B. Sulisto. Dari posisi CEO tersebut, dapat dipastikan kehidupan bergelimang harta dimiliki oleh Zakri. Velo Vexia sebagai istrinya pun tentu kecipratan harta suaminya yang CEO kaya itu. Setelah menikah pun, Velo Vexia kini memiliki penampilan yang berubah. Hal tersebut terbukti dari foto diunggah oleh Velo Vexia di feed akun Instagramnya. Dalam foto itu, Velo Vexia mengenakan atasan kemeja berwarna putih motif bunga-bunga. Ia memadukan dengan rok model balgown bernuansa biru tua. Untuk menyempurnakan penampilannya, kotak dari brand Dior yang senada dengan busananya. Velo Vexia terlihat manis dengan heel bigs yang dipakai. Tak butuh waktu lama, unggahan mantan kekasih Raffi Ahmad itu ramai dikomentari warganet. Banyak yang menyebut Velo Vexia begitu cantik mempesona bak Barbie hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.